Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Heliza Helmi masih tidak bisa dengan gelaran Datin Sri. Hampir 2 bulan bergelar istri kepada usahawan Datu Sri Mahadi Badrul Zaman, penyanyi dan aktiviti kemanusiaan. Heliza Helmi mengakui sedang membiasakan diri dengan gelaran Datin Sri. Menurut Heliza, dia masih lagi individu yang sama dan lebih selesa jika dipanggil dengan panggilan Kak Jah karena merasakan lebih dekat dengan peminat dan masyarakat. Panggilan Kak Jah saja, saya masih sama. Itulah saya dari dulu. Kalau ada yang panggil Datin Sri, kita rapikan, tapi lepas itu saya cakap saya oke dan lebih selesa dipanggil Kak Jah. Untuk majelis formal atau resmi kita ikutlah, tetapi untuk panggilan boleh saja Heliza atau Kak Jah, katanya. Berkongsi mengenai kehidupan berumah tangga, Heliza berkata banyak lagi perkara mengenai alam perkawinan yang perlu dipelajari. Malah Heliza meluangkan rasa syukur rezekinya melimpah ruah selepas berkawin. Jujurnya sebanyak lagi kena belajar, ianya benda baru mesti ada yang kita tak bisa lagi. Jadi saya sedang menyesuaikan diri, kiranya macam budak tadika yang baru nak masuk sekolah. Syukur semuanya dipermudahkan. Soal kerja ya tidak perlu, karena sebelum ini pun dia tahu jadwal saya agak padat. Tapi apapun kita akan berbincang dan mendapatkan kata sepakat dulu. Ya betul, bila ada kawin ini rezeki memang tak jangka. Nikmat Tuhan sangat dahsyat. Kita perlu rasa cuk sebab terkejut dengan apa yang Tuhan bagi, tak sangka bersyukur sangat.